Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk di kesempatan ini saya mau uji rasa mangga jenis R2E2 ya. Yang kebetulan kita baru petik 3 hari yang lalu. Tapi kita sudah diperam. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini mangga asli Australia. Dan setelah beberapa lama dikembangkan di Indonesia, jadilah produk yang bagus. Hasilnya lumayan genjah, juga rasanya manis. Di samping itu untuk bobotnya juga lumayan besar. Seperti ini teman-teman, nanti kita timbang satu per satu. Yang jelas ini ada 5 biji, 5 buah. Berarti timbangannya hampir 5 kilo setengah ya. Berarti ada yang 1 kilo lebih. Rata-rata seperti itu ya teman-teman. Ini buah mirip sama mangga kelapa ya teman-teman, yang lokal Indonesia. Cuman ini bukan. Sementara ini bukan mangga kelapa. Ini mangga yang terkenal namanya R2E2 atau Agrimania ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan langsung kita kupas ya. Kupas, Mas. Nah, ini ya. Nah, ini di samping warnanya juga bagus, ada semburat ini, teman-teman. Ini tadinya itu nggak kena sinar matahari full. Jadi agak sedikit menguning, yang kena sinar matahari full itu ada semburannya seperti ini, merah-merah seperti ini ya. Langsung wae toh. Nah, kayak gitu toh. Di PPT, Mas. Coba di PPT, Mas. Nah, tebalnya seberapa? Nah, seperti itu. Sulit ya. Sangat tebal sekali. Nah, ini teman-teman. Terlalu matang jebol. Nah, seperti ini. Lagi, Mas. Ini lagi, Mas. Pepet ya. Nah, hampir okay. Separuh. Nah, iya. Tebal tuh. Seperti ini, teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi habiskan, Mas. Coba habiskan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini coba habiskan, Mas. Peloknya seperti apa? Biasanya tipis. Duh, sedikit wangi ya. Wangi juga. Wangi. Ya. Enak ya. Wanginya juga enak. Nah, untuk dalamnya seperti ini, teman-teman. Segini. Nah. Rekomendasi kebunkan ya. Ini betul-betul hasilnya bagus, dan kita coba untuk kualitas rasa ya. Coba, Mas. Di menurut jenengan gimana, Mas? Enak, lembut. Lembut ya? Rasanya lembut. Ada segernya, Dak? Ada segernya. Enggak manis seling berarti ya? Manis seling. Coba, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Tidak berserat, teman-teman. Lembut. Dah. Jadi untuk teman-teman yang mau berkebun untuk jenis ini sangat berekomendasi sekali. Mas, coba yang lebih matang lagi, Mas. Ini hampir 90% ya.
Kalau ini 100% masih ada segernya yang langsungan, Mas, coba Mas. Oke, Mas. Beta ta? Ya, enak. Ini celing kok. Celing, lembut. Berarti kalau yang ini ada segernya, berhubung mungkin tuanya belum full, teman-teman. Kalau yang ini, nah seperti ini, itu betul-betul manis celing. Manis sekali. Tanpa serat ya? Tanpa serat. Juga tebel. Nah ini teman-teman, hasilnya nanti seperti ini. Alhamdulillah. Jajal di internet, Mas. Manis, lembut, tanpa serat. Bisa dikelupas juga ya? Bisa. Nah, kayak mangga, kayak mahacanok ini, teman-teman. Bisa dikelupas. Tapi yang ini, yang matanya 100%, segernya kurang. Iya, identik di manis ya. Ya ada bagusnya juga. Kita perbandingan ya, antara matang 100% sama 80% gitu kan. Kalau yang 80% ada segernya. Ada segernya ya. Kalau yang 100% lembut, celing manis ya. Celing manis. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi, di tempat kita kalau seandainya ada teman-teman yang mau ngebunkan, insya Allah stok juga bibitnya banyak ya, teman-teman. Dan juga valid sesuai indukan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan untuk di video saat ini dicukupkan sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.